InsyaAllah kita sama-sama doakan agar kejayaan milik kita, mudah-mudahan jasa dan bakti Tok Mat itu sebagai satu pembuktian kepada rakyat untuk mengembalikan sokongan sebagaimana yang dilakukan sebelum ini kepada Tok Mat. Ini bukan saja untuk memastikan Tok Mat akan menang, tetapi juga kita mesti perlu memberikan isyarat bagi pihak rakyat betapa rakyat tidak boleh sewenang-wenangnya dan tidak boleh selamanya diperbodohkan oleh Pakatan Harapan. Bagi pemuda PAS, kita menyokong sepenuhnya calon Barisan Nasional Tok Mat, dan kita akan bekerja keras dan akan memberikan sepenuh tenaga bagi memenangkan calon BN Tok Mat. Dan saya kira muafakat antara PAS dan UMNO ini boleh pergi jauh, insyaAllah, bukan setakat PRK-PRK tetapi akan diteruskan ke peringkat-peringkat yang berikutnya.